Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okay? InsyaAllah. Ui, pokok tumbang weh. So hari ni aku nak ke Yamaha HQ dekat Sungai Buloh sana. Nak pulangkan skuter hakak-hakak ni. Nani? Atas kereta ada wifi? Serius lah. Ha, betul tu. Memang ada wifi apa kereta kau pakai. Hei, steady lah. So, jomlah. Aku pun dah lama tak buat vlog santai-santai macam gini kan. Diet Monster. 2000 years later. Aku dah terlajak dah ni. Aduh. Bagi saya masuk dulu bang. Terlajak. Dah sampai dah sebenarnya ni. Tu lifestyle station. Wow. Udah sampai. Ya udah sampai. Okay, so inilah dia. Rupa dia dekat HQ Olyong Yamaha Sungai Buloh. Dan ini tempat parking. Banyak motor-motor kat situ kan. Lepas tu dekat sini diorang punya service center lah. Dan untuk pengetahuan korang, Yamaha Cares akan mengadakan kempen servis percuma khas kepada mereka yang terkesan akibat banjir. Dan kempen ni diadakan daripada 27 sehingga 31 Disember ni lah di pusat servis. Ha, macam ni sekarang ada pusat servis dekat sini kan, dekat HQ ni. Dan juga authorized dealer Yamaha yang terpilih dekat sekitar kawasan Lembah Kelang. Bagi kawasan-kawasan lain yang terjejas, kempen ini akan dilakukan secara berperingkat. Dan kalau kata korang berminat untuk mendapatkan servis percuma tersebut, korang kena buat appointment dululah, buat temu janji dulu. Dan kalau ikutkan, selain dari pemeriksaan motosikal secara percuma, Yamaha juga menawarkan minyak enjin, minyak gear, air filter, oil filter dan juga spark plug secara percuma tertakluk kepada terma dan syarat. Ah, gitu. So kalau ada antara korang yang ada dekat area Sungai Buloh ni, kalau nak datang sini boleh lah, tapi kena buat appointment dulu. Dan kalau jauh daripada Sungai Buloh, korang boleh carilah dalam list yang aku bagi tu authorized dealer yang terlibat secara langsung dengan program Yamaha Cares ni. Okay, clear eh. So motor pun aku dah pulang ni, Ego Gear skuter agak-agak. Nana sedang menunggu kehadiranku. Okay, so jomlah kita balik. Bergabuk-gabuk motor saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai urusan pemulangan skuter hakak-hakak. Dan daripada skuter hakak-hakak dah pun bertukar kembali kepada Cik Nana. Hujan nanti ganda. Haa, gitu. So, nak sembang apa ni? Aku ada lagi dalam lebih kurang sejam lagi sebelum nak sampai rumah ni. Kita sembang pasal isu banjir ni lah. Aku rasa semua orang tahu ke. Baru-baru ni, penduduk-penduduk di sekitar Lembah Kelang, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, semuanya dikejutkan dengan musibah banjir pada mangsa-mangsa yang impacted akibat daripada banjir ni. Aku ucapkan salam takziah dan aku doakan moga segala urusan korang dipermudahkan. Okeylah, so kalau kita bercerita pasal bencana banjir yang berlaku baru-baru ni kan, aku perhatikan ada 3 benda yang belum surut-surut lagi walaupun banjir yang berlaku tu sudah pun surut. Okey, yang pertama pasal Brother Azwan ataupun lebih dikenali sebagai Brother Viva yang tinggal di Melaka tapi sanggup datang ke Lembah Kelang dengan berbekalkan Viva dan juga bot persendirian ya untuk bagi bantuan pada mangsa-mangsa banjir. Abang Viva viral. Memang susah nak jumpalah orang yang macam gitu. Sanggup ambil cuti, apply cuti dari tempat kerja semata-mata nak bagi bantuan tu. Gila lah, memang selut habis. Memang respect lah sama Abang Azwan ni. Okay, so itu isu yang pertama lah. Benda yang kedua pula berkenaan dengan isu tuduh-menuduh, salah-menyalah, tuding-menuding ke arah badan-badan beruniform yang ada dalam negara ni, especially ATM. Sebab yang aku tengok yang highlight kau-kaunya ATM eh. Aku pun tak tahu pasal apa. Pada aku kan, mereka-mereka yang dia, alamak, hujan lah pula. A few inches later. Hujan lebat mat. Terpaksa aku tangguhkan dulu proses pembebelan aku tadi. Okay, so sekarang hujan dah berhenti. Jom kita sambung sembang. Alright, so kita cerita pasal apa tadi? Netizen-netizen Rudin yang menyalahkan pihak ATM khasnya. Pada aku, mereka-mereka yang menyalahkan Encik ATM ni adalah mereka-mereka yang pada satu ketika dahulunya, masa proses kejadian beliau, di mana masa fasa nak ambil otak daripada Tuhan, dia cakap dengan Tuhan, tak apa kot, tak pakai rasanya nanti ni. Masa Tuhan nak bagi otak, bukan main sombong lagi.
bagi kau. Sekarang ni bila kau bercakap, bila kau menulis, semuanya kau tak nak guna otak dulu kan. Cuba kau fikir secara logiknya lah kan. Apa tugas utama Angkatan Tentera Malaysia ni? Kalau tengok daripada aset dia kan, ada kereta kebal, ada senapang, ada machine gun, ada rocket launcher, ada bom dan sebagainya. Dengan kelengkapan utamanya adalah barang-barang seperti itu, tugas dia orang apa rasanya eh? Nah, sah-sahlah untuk mempertahankan negara, menjaga keamanan negara, betul? Kalau kata betul lah dia orang lambat bagi bantuan sekalipun, adalah tidak wajar untuk menyalahkan pihak mereka sebab skop tugasan dia orang bukanlah spesifik ataupun fokus kepada bantuan-bantuan kecemasan di kala bencana menjelma. Bila dia orang telah dikerah dan dia orang bertindak untuk membantu tu pun dah cukup baik dah, dah cukup bersyukur dah. Dengan kelengkapan yang tak berapa nak ada untuk memberi bantuan kepada semua orang, itu kira dah besar rahmat lah tu dia orang nak tolong. Aku tak nafikan lah, sebenarnya kebanyakan daripada netizen dia marahkan pihak-pihak yang kontrol padan-padan uniform ni. Senang kata menteri lah kan. Ha, betul lah, nak marah marah menteri lah, tapi berdasarkan daripada statement, daripada komen, banyak daripada diorang menyalahkan ATM. Ha, diorang sebut ATM, ATM lambat, tak ada langsung ATM bagi bantuan dekat tempat kejadian. Bila kita tanya, ha, mulailah dia twist sikit cerita tu kan. Kita tak marah pada ATM, kita salahkan pada menteri. Ah, ha, pula macam gitu pula kan, macam binjai. Dan isu yang ketiga pula, isu mereka-mereka yang suka menjadi juru cakap kepada Tuhan. Mereka-mereka ni berpendapat bahawasanya segala bala bencana ataupun musibah banjir yang berlaku sekarang ni adalah atas sebab kita dekat Malaysia ni mengamalkan solat jemaah berjarak. Suka-suka dia ya kan. Aduh hai, bercakap serupa tak ada otak. Maknanya segala musibah bencana banjir yang berlaku dekat Kelantan dan Terengganu sebelum daripada COVID ni adalah disebabkan solat berjarak juga. Itu yang menjadi tanda tanya. Dan orang-orang yang macam ini yang sesuai untuk aku gelarkan mereka sebagai penunggang agama. Punyalah banyak kan, kuda, keldai, lembu, motor untuk ditunggang. Alih-alih agama juga yang kau pilih untuk tunggang. Kau faham tak? Kita sebenarnya tak boleh nak beranggapan bahawasanya segala ujian, segala bencana, segala musibah yang datang tu adalah balasan daripada Allah semata-mata. Dulu ada seorang profesor, doktor, dia ni memang famous lah. Dia pernah mengeluarkan satu pendapat, ibu bapa ataupun mak ayah yang mempunyai anak-anak OKU yang lahir-lahir terus ada status OKU kan, ada kekurangan sifatnya. Dia cakap anak-anak yang macam ni dilahirkan macam ni atas sebab dosa-dosa lampau yang dilakukan oleh mak bapak dia orang. Kau rasa adil ke statement macam tu? Apa perasaan kau kalau kau jadi mak ataupun ayah pada mereka-mereka yang ada masalah kekurangan upaya ni? Contoh-contoh anak-anak yang autism, anak-anak yang Down syndrome dan sebagainya. Mana boleh pukul rata macam itu? Kita di kalangan manusia ni bukan juru cakap Allah tau. Kita bukan PA Allah. Maksudnya segala apa yang Allah jadikan tu turunkan, kita sebagai manusia tak boleh nak bagi tahu, tak boleh nak decide, tak boleh nak judge sama ada benda tu ujian ataupun balasan ataupun kafarah. Tak kisahlah background kau apa, alim ulama ke, tok guru ke, habib ke, engkau tak boleh nak cakap apa saja bencana ataupun ujian yang orang dapat itu adalah semata-mata kerana balasan di atas segala apa yang dia pernah buat selama ni. Engkau siapa nak cakap macam tu? Samalah situasi dia tu, menyatakan bahawasanya segala bala ataupun ujian banjir yang dapat kat kita ni adalah sebagai balasan secara direct di atas dosa-dosa kita. Lagi satu tak masuk akal kot. Kita solat berjarak itu bukan satu dosa. Ulama dah fatwa kan, penjarakan semasa solat itu sebagai harus. Tang mana dosanya? Bila tak ada dosa, tang mana pula datang balasannya di atas benda tu? Aku tak nafikan lah segala apa yang jadi, musibah tu kita perlu ambil sebagai satu benda untuk kita renung-renungkan dan kita muhasabah diri bersama-sama. Tapi itu tak bermakna benda tu kita boleh judge yang ianya diturunkan ataupun dijatuhkan kepada kita atas sebab dosa lampau kita semata-mata. Nak muhasabah, muhasabah lah. Nak bagi kesedaran pada orang, bagilah. Tapi janganlah kau sebar yang kata benda ni adalah atas sebab sekian-sekian-sekian. Mana boleh macam itu? Cuba kau bayangkan eh, kalau kata Allah nak menurunkan bala bencana yang menjadi balasan di atas segala kemungkaran dan juga kerosakan yang dilakukan satu-satu kaum di dunia ni, kenapa Allah tu dia nak turunkan balasan tu pada sesetengah tempat je? Katakanlah dalam Malaysia ni, kita satu Malaysia duk amalkan solat berjemaah jarak-jarak ni, betul? Kenapa bala bencana yang dikatakan balasan kepada perbuatan tersebut terjadi dekat sesetengah tempat dia, tak semua impacted? Cuba kau kabur sikit. Allah tu kalau kata dia nak turunkan balasan yang cash pada umat dia, dia akan pukul rata, dia akan hancurkan semua satu-satu kaum tu terus. Ingat apa yang jadi pada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh kan? Bala yang diturunkan tu, balasan yang diturunkan tu memang sapu habis semualah kaum-kaum tu, kecuali mereka-mereka yang taat pada Nabi-Nabi pada zaman tu lah. Tapi yang jadi sekarang ni, banjir tengah jadi ni, tapi keyboard-keyboard warrior yang aktif menunggang agama masih lagi beroperasi seperti biasa. Maksudnya dia orang tak impacted pun, masih lagi bebas mengeluarkan fatwa-fatwa mereka. Sebab apa? Sebab yang diturunkan tu ujian. Ha, jangan nak sedap-sedap mulut bercakap, ha, ini semua sebab kita buat inilah maksiat berleluasa dan sebagainya. Aku tak nafikan kita berada dalam satu fasa akhir zaman yang mana maksiat tu memang akan berleluasa. Tapi janganlah kau menjadikan akhir zaman tu sebagai tiket untuk kau mempersendakan ujian
kerugian yang diturunkan kepada orang lain. So aku rasa tu je lah aku sedikit bebelan berkenaan dengan isu banjir baru-baru ni. Dan sama-samalah kita mendoakan agar segala-galanya dipermudahkan untuk mangsa-mangsa banjir. Dan insyaAllah segala yang jadi ni adalah ujian kepada mereka. Dan bila mana ianya adalah ujian, bermakna segala apa yang rosak, segala apa yang hilang, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Memang itu standard dia, SOP dia memang macam itu. Segala ujian tu kalau melibatkan kehilangan, kerosakan dan sebagainya, maksudnya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan macam itulah hendaknya. Okay, so okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ini. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.